Halo guys, jumpa lagi di Mutusat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya akan membuat konten tentang radiator bocor guys. Jadi kemarin radiatornya atau saya ini bocor ya. Jadi air coolernya keluar, videonya ada di sini. Bisa lihat. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita mau ke bengkel ini. Bisa kita lihat. Ini ya. Ini enggak AC-nya enggak saya hidupkan ya, nanti takutnya bocor lagi. Daerah sana itu bocoran ini. Sekarang kita mau ke bengkel dulu ya, ke Gunung Sari mungkin ya. Di Angkasa Motor ya. Angkasa Motor Gunung Sari. Oke, bagaimana endingnya nanti, apakah dilas sudah cukup di repair atau harus ganti radiator baru ya. Radiator baru yang paling murah itu yang Trivindo ya, satu play sekitar 700 ribuan. Nah, nanti kita lihat endingnya nanti ya. Soalnya kalau yang ori itu dua play tebel ya, eman kalau ganti itu sebenarnya. Karena yang murah-murah itu yang Trivindo cuma satu play, tipis. Semoga masih bisa didandani atau direpair aja. Enggak perlu keluar biaya banyak ya. Kalau keluar biaya banyak ya ganti aja. Nanti lihatlah estimasi habis berapa, kita cek. Oke, cus kita ke bengkel. Oke guys, ini saya berangkat jam berapa ini? 8.22 ya. Menurut info bengkelnya itu buka jam 8:30, 8.30. Nah ini AC-nya saya matikan, saya buka jendela semua ya, kanan kiri. Soalnya kalau pakai AC takutnya terodos. Ini ya temperaturnya jam berapa ini? Jam 8. Masih perlahan naik lagi, 8, 9. Nah saya takutnya nanti overheat ini. Jadi saya lebih memilih bengkel yang dekat dengan rumah aja, nggak jauh-jauh. Takutnya overheat. Menjelang Natal ya, menjelang liburan, dikontrol untuk apa namanya, kondisi mobilnya ya, baik aki, ban, kemudian kayak saya ini radiator. Untungnya kok ketahuan sebelum liburan ya, sebelum dibuat jalan. Takutnya kan kalau di tengah perjalanan waktu mudik tiba-tiba radiatornya error, ngeri. Nah ini nanti rencana ngecek dulu ya, ngecek dulu seberapa besar bocornya, seberapa besar bocornya, terus sekalian korok radiator ya, korok radiator. Setelah korok ganti coolant juga ya, ganti coolant. Oke. Nah itu, kemudian semoga nggak perlu ini ya, ganti radiator. Karena sayang kalau yang ori ini dua play, tebel radiatornya. Kalau yang Trivindo yang 600-an itu, 700-an itu satu play, tipis, agak tipis. Cuman banyak yang menyarankan Trivindo sih. Nah ini mulai jam 11, temperaturnya mulai panas ini. Ngeri. Ntar lagi jam 12 ini. Oh,
untuk bengkelnya itu di dekat sini, dekatnya lampu merah Kodam ya. Jadi ini Gunung Sari, kanan jalan itu adalah pom bensin, kemudian pasar ikan. Nah, seberangnya pasar ikan kita nanti pakai sebelah kiri. Ini kita pakai lajur kiri aja. Kita pakai lajur kiri aja. Nah, sebelah kanan ini kan pasar ikan. Bengkelnya pas di seberangnya pasar ikan. Itu ada tulisan bengkel. Suhunya sudah jam 12 ngeri ini. Nah, ini ya. Apakah sudah buka? Masih tutup ternyata. Kita tunggu aja ya. Ini dia bengkelnya ya. 210 Jalan Gunung Sari nomor 210. Kita matikan mesin biar turun suhunya. Ngeri soalnya. Oke, kita tunggu ya sampai bengkelnya buka. Ini dia bengkelnya. Oke guys, ini ya. Masih nunggu bengkelnya buka. Sekarang jam berapa? 8.25 ya ini. Nah ini 8.28. Bengkelnya masih tutup. Ya, semoga bisa segera teratasi ya. Kalau sudah radiator bocor itu cari bengkel yang dekat dengan rumah. Jangan jauh-jauh lah, itu loh netes loh. Nah, netes ya. Terotos. Kita coba buka yuk. Rotos guys. Ini ya bocor. Bocor sana itu. Bocor. Ini air dari mana? Ini juga bocor. Nanti kita cek ya. Bocornya ini dari mana sih sebenarnya? Salurannya, radiatornya atau dari mana? Guys, kayaknya kok parah ya. Nah ini loh, beredes. Sudah buka guys. Jam berapa ini? 8.31. Persis pas berarti. Nah ini dia, buka. Oke guys, sudah masuk bengkel ya. Ini dicek. Nah, tutupnya kayak masih oke ya, masih ngepir. Karetnya juga masih lumayan lah, belum ketas-ketas banget. Cuman karatan memang. Kayak mbien gawe iki banyu putih, kudu gawe kulen. Ini nanti ganti atomnya atau dilas, ini juga nggak tahu ya. Kalau yang bocor atomnya nanti ganti atomnya ini. Itu benar-benar tambahan mas. Lepas nampaknya itu. Nisar ya. Iya itu. Lepas.
serius. Oke guys, jadi ini ditinggal ya, di repair aja sekitar 200-250 sama dikorok juga, ternyata lama juga ya. Nanti estimasi habis asar jam 3-an berarti ya, baru diambil. Ini nanti saya tinggal dulu, semuanya saya bersihkan dulu, kita bawa pulang dulu. Ini mobilnya kita tinggal. Oke guys, semoga kelar. Oke guys, akhirnya jelas. Nah, ini di dulu 14. Nanti kalau bocor lagi ya ganti, baru Trivindo, beli Trivindo. Oke guys, sudah dipasang ya, sudah dipasang, ganti coolant yang baru, yang dulu sudah expert, expert ya, biar fresh lah, ganti semua yang baru. Nanti kita cek. Oke guys, ini sekalian ngetes ngepulnya ya. Asapnya nggak keluar. Oke guys, ini ya suhunya jam 10, kipasnya sudah nyala, tadi ngetes kipas ya, sampai kipasnya nyala baru. Oke guys, alhamdulillah ya, sudah clear, sudah selesai. Tadi habis apa aja ya, servis radiator dilas sama dikorok itu habis 250. Terus apa lagi ya? Air coolernya 85. Terus jasanya 100.000 ya, bongkar pasang radiator tadi. Jadi total 435. Cuman ya gitu, agak lama. Tadi apa nyapis radiatornya ya, nunggu sampai malam, sampai sore nih.
tadi pengecekan juga ya. Pengecekan juga. Saya lampu terus, guys. Oke. Tadi itu pengecekan. Pengecekannya itu ternyata nunggu ini, apa namanya? Nunggu kipasnya muter ya. Jadi dibiarkan, digas-gas, diblayer-blayer sampai suhunya naik ya. Ini tadi indikator jarumnya nggak berubah. Khawatirnya ada yang masalah. Ternyata enggak ya. Ternyata enggak, alhamdulillah. Setelah mesinnya agak panas, agak lama, sekitar 5 menit diblayer-blayer, jarumnya naik, sedikit naik, sedikit naik, seperti itu. Terus sampai sekitar 10 menit kayaknya, 10 menit kipasnya baru muter, kipasnya baru muter. Nah, akhirnya baru dinyatakan selesai. Close, case close, finishing. Nah, seperti itu, guys. Oke, jadi seperti itu ya. Ini kita coba dulu. Suhunya sampai sekarang ini jam 10-an ya, jam 10, jam 11. Normal kembali. Alhamdulillah, semoga awet ya. Oke guys, alhamdulillah sudah sampai rumah lagi ya. Nah, jadi ini ya suhunya. Bisa dilihat suhunya jam 11 ya. Jam 11, gak sampai setengah. Kalau menurut saya ini lebih ke jam 10. Lebih dingin berarti ya. Ini dari bengkel tadi sekitar dipanasi 15 menit. Perjalanan ke sini suhunya alhamdulillah normal, nggak naik. Terus kipas nyala tadi, nah seperti ini, sudah nggak ada bocor-bocor ya. Ini juga sudah di pokoknya ditoto ulang lah, air radiator sudah diganti. Mereknya lucu air radiator ini, 85. Nah ini loh radiator coolant long life coolant, biasanya kan pakai Priston ya, coba lah nggak apa-apa. Bismillah. Oke guys, sekian ya guys video singkat dari saya mengenai permasalahan pada kali ini. Nah ini nyala kipasnya, kipasnya nyala, ini semburannya masih kenceng loh. Kencang semburannya. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Saya closing aja. Yes, alhamdulillah clear. Habis 400.000 jajan hari ini. Ini ya. Servis radiator dan las 250, coolant 85, jasanya 100. Bengkelin deh gini. Angkasa variasi ya. Melayani tune up, overhaul, ganti oli dan lain sebagainya. Ini sebenarnya langganan dari dulu ya, zaman masih rental. Kemudian zaman masih pakai mobil sebelum Atos juga kesini. Nah. Oke, sekian ya guys video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye.